sesi standar harian. Mereka lolos semua dari pintu yang pertama, saudara. Kali ini satu putaran awal kita akan tunggu siap berjalan detik drum kita posisi mata harian korneri apakah halang hasil. Dan juga ada 1.9 topik hasil dan sudah bebek Maulana di satu perjalanan putaran awal dari 8 putaran yang diberikan. Kita kada saksikan pergerakan mereka, saudara. Ziva masih memimpin di barisan depan, kemudian Ruka ini. Jijet kembali berikan sedikit tekanan terhadap Ruga Lode. Apakah pembalap bernomor 11 bilang ketiga? Oh! Mereka lolos semua melewati tinggungan yang ketiga dengan sempurna. Namun pergerakan Ruga Lode nampaknya masih terus mendapatkan pantauan dari satu pergerakan 299 yang sangat luar biasa. Motornya dipindahkan, jangan di situ. Saja. Ada ke tengah lagi. Oke, masih Ilham Hizai. Dan kami ini MAJJN juga sudah mampu berada di posisi yang kedua. Dan kemudian ada Taufik Acil yang berada di posisi ketiga sementara keberadaan Ruda Lonyeng. Proyek berada di posisi yang keempat. Ada satu kedua tanda bernomor 4321 lari. Apa yang terjadi di sana, saudara? Dampaknya satu tempat terjadi di sana. Oke. Masih melaju dengan sisa 3 putaran terakhir. Di 3 putaran terakhir, Ilham Ziva masih memimpin, saudara. Pergerakan bebek Maulana yang berada di posisi yang ketang berada. Tentu saja kami masih memimpin dengan amat dan nyaman berada di posisi terbaik. Pemilik nomor 1.00 dan masih pada pergerakan kejuaraan balap. Kejuaraan kejuaraan kali ini juga mendapatkan dukungan dari dan olahraga Kabupaten Cianjur. Oke, saudara, bagaimana pergerakan seluruh pembalap Kabupaten Cianjur yang melaju dengan kecepatan luar biasa, saudara? Dan kita akan tunggu kembali di sistem masih milik Ilham Ziva, saudara. Ilham Ziva kali ini masih posisi yang terbaik pada pergerakan kali ini juga. Kita akan melihat kembali satu kekuatan yang ada melaju dengan kecepatan cukup baik.
Beberapa saat lagi kita akan mengetahui raja pada perjalanan Matic 115 cc standar harian Premier. Dan Siva, Ilham Siva, dan saudara Taufik Aziz, Zabrari dan Azizan, dan Rina Lonyek. Ada Taufik Acil, lalu ada Syamsul Ari, M. Ajijen. Kenapa kamu hanya finish di posisi keempat? Bukankah tadi pertarungan perebutan posisi kedua terjadi antara